Petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Begalung bersama Satpol PP mendatangi lokasi digelarnya pesta pernikahan di daerah Batong Taba dan Gurun Laweh, Kecamatan Lubek, Kota Padang pada Minggu pagi. Kedatangan petugas ke lokasi pesta ini guna menghentikan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau kerumunan yang digelar di acara pesta pernikahan. Sesuai dengan perda pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi kasus penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Petugas pun melakukan tindakan dengan meminta tamu undangan untuk pulang dan pihak penyelenggara acara untuk menghentikan kegiatan, serta mencopot tenda dan pernak-pernik acara pesta pernikahan tersebut. Kita melaporkan bahwa ada kegiatan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Gurun Laweh dan juga Kelurahan Batong Taba di Kecamatan Lubuk Begalung. Kemudian kita lakukan pendekatan, memberikan gambaran, pemahaman mengenai masalah protokol kesehatan dan juga pada situasi pandemi COVID ini tidak diperkenankan untuk mengadakan pesta pernikahan. Meski sempat menolak, namun pihak penyelenggara pesta menghentikan kegiatan pesta mereka dengan tertib. Berdasarkan perda yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seluruh kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan menimbulkan keramaian tidak diperbolehkan di masa pandemi, terutama di daerah yang masih berada di zona merah. Demikian laporan Heru Pratama Edison, TVRI Sumatera Barat.